بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد الشكر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من عذابه الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث هاديا إلى صراطه المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سلك على نهجه إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحييكم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sehat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Ini lagi hangat atau lagi panas? Oh, dingin. Dingin rasanya. Kepala boleh panas, hati tetap dingin. Mohon izin Bapak Ibu sekalian sebatas menyamakan persepsi. Kira-kira Bapak Ibu sekalian pilih mana? Benar atau selamat? Pilih mana benar apa selamat? Hah? Ibu-ibu pilih mana benar apa selamat? Bapak ibu sekalian, kalau kita dihadapkan kepada pilihan benar atau selamat, maka pilihlah benar. Insya Allah selamat. Tapi kalau milih selamat, belum tentu. Nah, apalagi selamat sudah dipilih sama istrinya, ibu-ibu nggak bisa pilih lagi. Kebenaran akan membawa kepada keselamatan, tetapi keselamatan belum tentu adalah sebuah kebenaran. Maka ketika kita bicara kebenaran, kita bicara Al-Qur'an, maka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang pertama, yang kedua. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kebenaran itu hanya Allah yang tahu, pernyataan itu benar atau salah? Dia ada yang sepangan nanti dia apa? Kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Itu benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Salah. Mantap. Ya, kalau udah biasa ngaji memang begitu. Rata-rata semuanya sudah, cuma tawadu saja disimpan dalam hati. Yang ketiga, selama ini kita dan anak-anak kita khususnya sudah didoktrin sebuah distorsi sejarah. Apa itu? Ada kata-kata bahwasanya Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu pernyataan benar apa salah? Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Benar apa salah? Nabi Muhammad, Islam itu bukan agama terakhir Bapak Ibu sekalian. Semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu nama agamanya satu, Islam. Selama ini ditanamkan ke dalam otak anak-anak kita bahwasanya Islam itu agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, membuka peluang dan kemungkinan berarti ada agama yang pertama dan kedua. Maka muncullah istilah agama Samawi. Agama Samawi itu bohong, gak ada. Maka kalau kita melihat dalam Al-Quran, setiap Allah menyebut kata agama dengan kalimat din, itu pasti tunggal, gak pernah bentuknya jamak. Adian itu gak ada. Inna dina indallahil islam al-yawma akmaltu lakum dinaku wa may yabtaghi ghairal islam dinan, selalu tunggal. Karena memang agama Samawi cuma satu, Islam. Yahudi dan Nasrani itu buatan manusia, bukan
kekuatan Allah. Ini harus lurus ini, Pak. Jadi jangan ada keyakinan lagi bahwasanya ada agama-agama samawi. Itu bohong. Enggak benar. Yang benar adanya agama samawi satu, Islam. Yang lain tidak ada. Mau protes, monggo silakan. Tapi memang itulah faktanya, Yahudi dan Nasrani itu adalah buatan. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, betul Allah sebut, tapi Allah tidak pernah menciptakan agama Yahudi dan Nasrani. Dan itu jelas di dalam Al-Quran terkonfirmasi seluruhnya. Nabi Isa agamanya Islam, As-Saff ayat yang ke-6, wa huwa yud'a ilal Islam. Musa juga agamanya Islam. Semua nabi-nabi itu agamanya Islam. Oh, itu kan kata orang Islam, Ustaz. Baik, nanti pulang dari pengajian ini, Bapak Ibu silahkan buka YouTube. Tulis saja namanya Moses Sharon. Moses Sharon itu profesor pakar sejarah di Hebron University Israel. Itu kiblat para pemikir-pemikir barat tentang masalah sejarah tentang Islam. Dia yang mengatakan bahwa tidak akan ada peradaban manusia di dunia ini tanpa adanya peradaban Islam. Seluruh nabi-nabi termasuk yang mereka sebut Yesus itu agamanya adalah Islam. Namanya Moses Sharon. Ini mukadimah menyamakan persepsi, karena hari ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali di antara kita umat Islam yang tidak paham betul tentang hakikat ajaran agamanya Islam. Mohon izin tanya juga kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita bangga enggak dengan agama kita Islam? Bapak Ibu bangga enggak sebagai seorang Muslim dan Muslimat? Apa yang membuat Ibu Bapak semuanya bangga terhadap Islam? Ayo, jangan yang subjektif ya. Kalau yang subjektif nanti agama yang lain juga akan mengaku yang sama. Umpamanya kita mengatakan apa yang kita banggakan dari Islam? Oh, Islam itu agama yang terbaik di sisi Allah. Itu karena kita Muslim. Yang non-Muslim mengatakan agamanya yang paling baik. Itu namanya subjektivitas. Kita yang objektif dan itu tidak terbantahkan oleh siapapun. Apa yang membuat kita bangga akan Islam? Ada yang mau sumbang saran? Silakan, Pak. Kita diskusi saja. Silakan, Pak. Quran itu asli. Kemarin 2 bulan yang lalu ada muncul Quran yang baru di Iran, dirilis. Namanya Quran Mushaf Fatimah. Qurannya orang Syiah. Tebalnya lebih tebal 3 kali dengan Quran yang ada sekarang. Kalau Quran yang ada sekarang namanya Mushaf Usmani, dibuat, dicetak, namanya Quran Mushaf Fatimah. Ada yang mau sumbang saran lagi, Bapak Ibu sekalian? Kita jawab. Iya, Pak. Satu-satunya yang Allah terima. Allah dalam pandangan umat Islam, karena di Indonesia ini semuanya sudah kabur, Bapak Ibu sekalian. Yang punya undang-undang tentang pemakaian kata dan simbol Islam itu cuma Malaysia. Bukan kita membanggakan Malaysia. Di Malaysia kalau ada agama lain memakai kata Allah itu dipidana. Di Indonesia jangankan kata Allah, Assalamualaikum sekarang sudah biasa. Bahkan yang baca Bismillah ruhun sitompul lancar ya. Malah lebih pasir ruhun sitompul kadang sebagian daripada sebagian umat Islam. Jadi sudah umum. Nah, kita simpulkan begini Bapak Ibu sekalian. Ada setidaknya 3 hal yang tidak akan terbantahkan. Kenapa Islam itu lebih dibandingkan agama yang lain? Yang pertama, seluruh ibadah dalam Islam itu berdasarkan wahyu. Kalau di agama yang lain, itu berdasarkan kesepakatan dan konsensus. Kalau Islam berdasarkan wahyu, apa buktinya semua ibadah dalam Islam itu berdasarkan wahyu? Ada keseragaman.
di Al-Ihsan maghrib 3 rakaat, di Kutub Utara maghrib juga 3 rakaat. Enggak ada yang buat 4 rakaat gitu kan. Kalau di Al-Ihsan tahiyat itu telunjuk yang maju. Di Eropa orang sholat ketiga tahiyat juga telunjuk yang maju, bukan jempol. Enggak ada. Kalau ada yang pakai jempol itu pasti sesat. Semua ada keseragaman dalam ibadah Islam, baik teknis maupun jumlahnya. Ini fakta bahwasanya memang Islam itu berdasarkan wahyu. Kalau yang lain beda, Pak. Nanti kita dituduh head speak lagi, Sarah. Tidak usah kita bahas agama. Bapak Ibu tahulah. Yang kedua, kenapa Islam itu bisa lebih tinggi dibandingkan agama yang lain? Bahwasanya Islam itu punya model, punya contoh yang sifatnya paripurna, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang lain enggak punya. Nabi Muhammad mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua perkataan, gerak-gerik beliau bisa menjadi contoh bagi umatnya. Inilah yang disebut dengan sunnah. Yang lain enggak punya, Pak. Agama Buddha tadinya mau jadikan, yang menemukan agama Buddha pertama namanya Siddhartha Buddha Gautama. Mau dijadikan nabi. Tapi Herbert Spencer mengeluarkan apa biografinya Siddhartha Gautama. Ternyata Siddhartha Gautama itu orang yang paling jarang mandi. Akhirnya enggak jadi nabi. Tetangga sebelah kita tadinya yang Nasrani mau jadikan Isa itu jadi nabi. Keburu diangkat jadi Tuhan. Enggak jadi, enggak bisa. Kalau udah diangkat jadi Tuhan, masuk turun lagi pangkatnya jadi nabi. Enggak bisa. Hanya Nabi Muhammad yang memiliki kehidupan yang seluruhnya dijadikan contoh bagi umat Islam. Agama yang lain tidak punya tokoh yang diandalkan. Mungkin sebahagian diikuti, sebahagian yang lain pasti ditinggalkan. Tapi Nabi Muhammad seluruh kehidupan beliau menjadi contoh bagi seluruh umatnya. Maka umat Islam tidak usah mencari figur di luar Nabi Muhammad SAW. Tidak usah nyari guru spiritual. Kanjeng Dimas lewat. Laku. Guru spiritual kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Dimas kemarin kena demo di kantor polisi. Ditolak sama para tawanan. Karena dia menggandakan masa tahanan para narapidana. Yang tadinya 5 tahun jadi 10 tahun, marah orang. Makanya di demo bisa. Kanjeng Dimas ada-ada saja kata duit. Karomah lagi dia bilang. Enggak jelas ibadahnya. Karomah itu basisnya spiritual. Ustaz, ada yang bisa terbang tuh, ada yang bisa hilang, ada yang bisa jalan di atas air. Lihat sholatnya, lihat ibadahnya, lihat tauhidnya, lihat akidahnya. Kalau tauhidnya mantap, ibadahnya bagus, syariat, akhlak, akidahnya baik, dia bisa terbang, saya percaya. Tapi kalau tatoan, gak pernah sholat, baca Al-Quran, gak pernah ke masjid, gak pernah bisa hilang, pasti gak bisa muncul lagi. Hilang terus namanya. Gak ada, bohong itu semuanya. Nabi Muhammad saja ditimpuk batu berdarah kepala beliau. Gak punya ilmu kebal Nabi Muhammad. Itu jin semua yang main jin. Jangan percaya yang demikian. Bohong semua, syirik, tahayyul, khurafat. TBC, tahayyul bid'ah khurafat, penyakit akidah. Ini menjadi renungan bagi kita sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Sekelas Kanjeng Dimas saja muncul banyak pengikutnya. Gimana besok kalau Dajjal yang muncul? Dalam hadis riwayat Tirmizi, Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, Pak. Lautan itu bisa dikeringkan oleh Dajjal, dikuras sama Dajjal lautnya. Luar biasa kalau Dajjal yang muncul dari timur sampai barat semuanya ngikut. Kanjeng Dimas baru gandain duit, belum bisa ngidupin yang mati. Dajjal kelak bisa ngidupin yang mati. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita semuanya. Yang begitu-gitu itu
tidak usah ditanggapi dan sengaja dibesar-besarkan oleh media. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan sedikit membahas tentang masihkah di dalam dada kita ini ada Islam. Beberapa hari terakhir ini, kembali umat Islam dihadapkan kepada ujian akidah yang luar biasa. Kalau ada orang yang tidak beriman atau kafir menghina Al-Quran, itu sudah biasa. Itu kerjaan mereka dari dulu. Semenjak zaman Nabi sudah ada. Kita mengenal sejarah Musailamah, Al-Kadzab dan seterusnya. Maka sampai dunia ini kiamat pun, orang kafir kontra terhadap Al-Quran itu pasti. Kenapa orang kafir kontra terhadap Al-Quran? Sebab para pakar-pakar mereka yang mengeluarkan pernyataan. Saya kutip satu. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cari buku judulnya The Debt of West to Islam, Utang Barat terhadap Islam. Itu penulisnya mantan kepala misionaris dunia, namanya Samuel Jemmer. Dia yang pertama menulis buku tentang sesuatu dikatakan kitab suci itu apa. Nah, kita akan bicarakan malam ini. Kita tidak usah pakai pendapat ulama kita dulu, nanti dikatakan kita subjektif. Baik, kita pakai pendapat pembesar-pembesar mereka. Kita angkat tulisan Samuel Jemmer dalam bukunya The Debt of West to Islam, Utang Barat terhadap Islam. Dia menulis di halaman ke-250 dari bukunya, sesuatu kitab itu dikatakan suci jika memenuhi minimal 4 unsur. Ini kata mereka loh, Pak. Yang pertama, kitab itu memiliki bahasa asli semenjak diturunkan sampai hari ini. Sekarang kita uji, kitab mana yang dipakai setiap agama di dunia ini yang masih memiliki bahasa asli kecuali Al-Quran. Semenjak turun kepada Rasulullah Al-Alaq 1-5 sampai hari ini bahasanya sama, bahasa Arab, gak pernah berubah. Itu ada bahasa Indonesia, itu bukan Quran, terjemahan Al-Quran. Ada bahasa Inggris, itu terjemah Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Dari dulu sampai sekarang bahasanya satu. Tapi kalau kitab-kitab yang lain sudah berubah, Pak. Pindah ke negara lain, berubah bahasanya, arti dan maknanya pun bisa berubah. Tapi Al-Quran tidak. Di Indonesia, Qul huwallahu ahad artinya Allah itu tunggal, Maha Esa. Katakanlah Allah itu satu. Di Amerika juga terjemahannya sama, cuma pakai bahasa Inggris. Tidak ada perubahan bahasa. Tapi anehnya sekarang umat Islam ini mempelajari bahasa Arab itu sesuatu yang tabu. Yang galak dan digalakkan itu bahasa Inggris. Makanya guru privat bahasa Inggris dengan guru privat Al-Quran itu bedanya bainas sama wasumur. Jauh bedanya. Kalau guru privat anaknya datang yang guru privat bahasa Inggris, oh disambut dengan senang hati, tangan terbuka. Tapi kalau guru privat Al-Quran anaknya yang datang jadi guru jelangkung, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Itu masyarakat kita juga yang buat demikian. Ini yang di dalam Masjid Al-Ihsan insyaallah berbeda dengan yang lain. Tapi fakta demikian di masyarakat kita. Kalau anaknya sudah pintar bahasa Inggris, bangganya luar biasa. Apalagi kalau udah bahasanya campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, wah luar biasa bangganya orang tuanya. Kalau anaknya bisa bahasa Inggris, padahal dia nggak tahu jauh di Inggris sana. Orang gila juga ngomongnya bahasa Inggris. Tapi di Indonesia bahasa Inggris itu dijadikan sebagai standar kemodernan, Pak. Jadi kalau sudah istilahnya berbahasa Inggris, harganya bisa naik berlipat-lipat. Bapak minum kopi di warteg 2.000 dapat. Tapi kalau sudah di kafe namanya black coffee, gua paling murah 25.000. Sama rasanya, bentuknya juga sama. Hanya karena pakai tulisan bahasa Inggris. Itu yang di jalanan yang jual ayam goreng itu sama rasanya dengan yang di KFC sama McD. Cuma bedanya di sana tulisannya fried chicken. Karena hanya bahasa Inggrisnya top.
naik harganya karena dijadikan standar kehebatan, kemodernan, kemajuan. Ya enggak tahu, di Inggris orang PA juga ngomongnya bahasa Inggris juga. Jadi enggak usah bangga, banggalah dengan bahasa Arab, bahasa agama kita, bahasa kitab suci kita Al-Qur'an, dan bahasanya ahli surga. Saya enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa masuk surga. Ayo besok kursus sudah. Enggak. Tapi memang itulah bahasanya ahli surga. Jangan kayak Mukidi ya, cerita kita dulu di sini ya. Mukidi. Mukidi enggak bisa bahasa Arab. Mukidi. Dia jadi TKI ke Arab Saudi. Baru setengah hari kerja dipecat sama bosnya. Gara-gara nyetir bosnya, ketika tiba-tiba di padang pasir ada batu menggelinding gede, bosnya bilang, hajar Mukidi, hajar. Mukidi tadi udah mau belok, cuma karena bosnya bilang hajar, dihantam sama Mukidi, mencelak itu bosnya. Langsung ente bahlul, saya pecat, kata bos. Loh kenapa dipecat? Saya bilang hajar. Loh iya hajar, bos bilang hajar, bukan batu, hajar itu batu. Mukidi juga bingung, ini bos saya kok saya udah ngelak masih disuruh hajar saja. Hantam bener kan sama Mukidi. Itu gak bisa bahasa Arab, intermezzo saja, contoh. Tersesat kalau gak bisa bahasa Arab. Nah, tapi alhamdulillah insyaallah sekarang banyak kajian sudah mulai memahami bahasa Arab, minimal bacaan sholatnya hafal. Mabinam bacaan sholatnya hafal, kalau bisa menguasai bahasa Arab nanti insyaallah pengucapannya juga jadi baik, jadi fasih. Karena bahasa Arab ini riskan, salah mengucapkan nanti salah makna. Contoh, kalau ni'matun pakai ain itu artinya nikmat. Tapi jangan sok kepasehan, akhirnya ainnya berganti jadi qaf ni'mah. Itu namanya azab. Bapak ibu sekalian, kita syukuri nikmat Allah, jadi azab gitu. Coba aja lihat di kamus bahasa Arab, Pak. Nikmatun pakai qaf, itu artinya azab. Tapi kalau pakai ain, itu baru nikmat. Salah mengucapkan, salah makna. Apalagi kalau sudah berubah menjadi alhamdulillahi rabbil ngalamin. Itu fakta dan ada di tengah-tengah masyarakat kita. Maka majelis-majelis ilmu seperti ini adalah merupakan taman-taman surga, kata Rasulullah. Karena disinilah keberkahan hidup itu didapatkan, ilmu. Karena hidup tanpa ilmu itu rusak. Prinsip Islam itu cuma dua. Yang pertama, berilmu amaliyah. Yang kedua, beramal ilmiah. Punya ilmu harus dikelola menjadi amal. Dan kalau beramal harus berbasis ilmu. Itulah hebatnya Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Islam itu menempatkan ilmu itu luar biasa derajatnya. 800 tahun umat Islam menguasai Andalusia, Spanyol. Itu umat Islam, Bapak Ibu sekalian, tidak mayoritas, jangan salah, minoritas. Tapi 800 tahun dalam genggaman Islam mencapai puncak peradaban yang luar biasa maju saat umat Islam di kala itu minoritas. Kenapa mampu dikuasai? Kata kuncinya ilmu. Maka pakar sejarah menulis bagaimana para saudagar ketiga di Andalusia, orang-orang Islam yang kaya itu akan bangga dengan kekayaannya jika di rumahnya sudah bisa membangun perpustakaan yang ramai dikunjungi oleh orang. Itu baru dia bangga dengan kekayaannya. Jadi perpustakaan ukuran kekayaan. Kalau sekarang enggak, besar-besaran rumah sama banyak-banyakan mobil. Kalau dulu perpustakaan. Kalau perpustakaannya sudah ramai dikunjungi orang lain, maka barulah dikatakan saudagar yang sukses. Ada yang buat perpustakaan di rumah? Alhamdulillah semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi itu yang kedua. Yang ketiga kita selesaikan dulu. Kenapa Islam itu bisa lebih dibandingkan agama yang lain? Karena yang memberikan nama Islam itu bukan orang, tetapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau agama yang lain itu berdasarkan nama penemunya dan juga nama tempat. Kita uji, Yahudi itu
bukan agama, tapi bangsa, suku. Agamanya namanya Judaisme. Judaisme itu nama orang. Juda. Kalau bahasa kitanya Yuda. Kemudian Hindu. Hindu itu nama tempat di antara sungai Gangga. Sampai sekarang masih ada. Buddha itu nama orang. Siddhartha Buddha Gautama. Konghucu itu nama aliran, keyakinan. Kristen, baik itu Protestan. Protestan itu karena banyak yang protes dulu dengan misi penebusan dosa. Maka disebutlah Protestan. Maka yang banyak protes itu pasti Protestan. Jangan suka protes. Katolik, Katolik itu bahasa Yunani artinya banyak. Nah, semuanya berdasarkan nama tempat dan nama orang. Islam, yang memberikan nama Islam itu Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kalau berdasarkan nama tempat harusnya bukan Islam tapi Makkiyah, karena turun di Mekah. Kalau berdasarkan nama orang harusnya bukan Islam tapi Muhammadiyah, karena nabinya namanya Muhammad. Sekarang ada aliran baru di Indonesia namanya aliran Nusroniyah. Nusroniyah, pengikutnya si Nusron. Nusron. Aduh, capek amat ngeliat orang. Itu dulu teman saya, Pak. Saya dulu bareng dengan dia itu di Jil. Dulu saya pernah di Jil 2 tahun. Jadi kalau melihat teman-teman yang begitu itu ngomong, capek deh. Urusannya bukan otak, Pak. Urusannya perut. Itu manusia-manusia yang sudah berubah dari lillahi robbi menjadi lillahi lobi. Wanipiro. Itu sudah dibungkam. Dan mereka sadar. Coba aja, Pak, ajak bicara empat mata, Pak. Sadar dia. Dan dia bilang ke kita, kerjaan ustaz kan memperbaiki, kerjaan saya merusakin. Itu mereka yang ngomong. Guntur Romli, Nusron Wahid, Abdul Muksid, Gojali, Ulil Absor Abdallah. Oh, udah pernah lempar-lemparan asbak sama orang-orang. Miliaran rupiah tiap bulan mereka disupport Bapak Ibu sekalian. Dari mana dana itu? Dana milik umat Islam. Dari para miliarder yang ada di Timur Tengah, menyimpan duit di Bank Dunia Swiss, dan dia sudah wakafkan bunga dari penyimpangan itu untuk kegiatan sosial. Itulah yang mereka ambil, dipergunakan untuk memurtadkan umat Islam dari agamanya. Senjata makan tuan, puluhan miliar tiap bulan buat pelatihan, buletin dan sebagainya. Jadi kalau dia ngomong yang begitu-begitu itu ya sudah memang wajar. Cuma dia tidak konsisten dan jujur terhadap ucapannya. Yang dia angkat pada kesempatan itu adalah hermeneutika. Hermeneutika itu sangat kental paham relativismenya. Maka dia katakan yang tahu maksud dari ayat itu hanya Allah. Itu kan penghinaan betul itu kepada Allah. Makanya sebenarnya enaknya kalau ketemu dengan dia, pertanyaannya cuma dua. Pertama, sampean ini manusia apa monyet? Kalau dia jawab manusia, itu kan menurut sampean. Kalau menurut saya, sampean ini monyet. Duh, kalau dia marah, sampean jangan marah. Hanya tahu, hanya saya yang tahu apa maksud dari ucapan saya. Sampean jangan marah. Begitu kan konsekuensinya kan begitu, Pak. Sampean laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Itu kan menurut sampean. Kalau menurut saya sampean ini perempuan, ngambek dia. Hanya saya yang tahu maksud dan arti ucapan saya. Sampean enggak bisa tahu. Karena saya yang mengucapkan, saya yang lebih tahu. Kan itu pahamnya dia, relativisme. Berarti ketika dia ngomong itu dia juga enggak jelas itu manusia apa monyet yang ngomong. Mohon maaf saja, Pak. Karena memang itulah fakta dari pembicaraan dia. Mengangkat relativisme itu. Memang relativisme itu luar biasa, Pak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-An'am 112 itu. Ada kata-kata zuhrufal qawli gurura. Kalimat-kalimat indah yang penuh dengan tipu daya.
dulu ketika subuh kita sampaikan di sini, banyak istilah-istilah yang bertebaran di tengah umat Islam, namun itu faktanya menyesatkan. Kasih contoh, sara. Sara itu istilah yang menyesatkan. Loh, kok menyesatkan? Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan, kan? Suku, ras, golongan itu tidak bisa disejajarkan dengan agama. Kenapa? Suku, ras, golongan itu sudah takdir, Pak. Itu given dari Allah. Saya terlahir sebagai seorang Batak. Saya enggak pernah request kepada Allah. Tapi memang lahir jadi orang Batak sudah. Tapi agama itu pilihan. Bukan takdir. Makanya hati-hati umat Islam, jangan sampai kita jadi muslim kebetulan. Kebetulan muslim karena orang tua kita muslim. Maka kita harus belajar, kita harus paham dan mengerti betul, dan kita tentukan Islam agama kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina, berbasis ilmu dan pengetahuan, bukan katanya. Itu tuntunan dalam Islam kita, dalam agama kita. Clear it. Gak bisa. Karena agama itu harus berdasarkan pilihan. Karena kata Allah dalam Al-Quran, la ikraha biddin, qad tabayyanal rusdu. Udah jelas mana yang salah, mana yang tidak salah. Harus ditentukan pilihan berdasarkan ilmu, bukan katanya-katanya atau ikut-ikutan atau keturunan. Kalau keturunan ya beginilah kondisi umat Islam itu. Kagusa isail, kata Rasulullah, mayoritas dalam jumlah namun minoritas dalam kualitas. Ada saja yang bela-bela yang begitu itu, ya ada. Yang nyeleneh lagi ada, lebih nyeleneh lagi ada. Yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu menurut Bapak Ibu sekalian suci atau dianggap suci? Al-Quran itu suci atau dianggap suci? Oh enggak, Bapak-bapak, suci apa dianggap suci, Pak? Suci. Benar. Apa dianggap suci? Jadi sekarang itu di masyarakat kita itu ada yang coba-coba mengangkat kembali isu yang disebut dengan desakralisasi Al-Quran. Jadi ingin menghilangkan nilai sakralitas Al-Quran. Jadi mereka mencoba menggeser agar Al-Quran ini nanti sama dengan kitab-kitab yang lain, teks-teks yang lain. Ayat itu nanti sederajat dengan budaya, teks puisi, teks budaya, sehingga muncullah pernyataan Al-Quran itu bebas ditafsirkan oleh siapapun. Maka muncullah macam-macam metodologi tafsir. Kira-kira kalau besok pagi Bapak Ibu baca koran, headline-nya tafsir surat Al-Fatihah menurut Inul Daratista, Bapak Ibu setuju gak? Hah? Atau tafsir Al-Baqarah menurut Tukul Arwana, setuju gak? Apa kapasitasnya Tukul menafsirkan itu? Apa kapasitasnya Inul menafsirkan itu? Tidak semua orang bebas menafsirkan Al-Quran. Maka proses desakralisasi, menciptakan atau menjadikan Al-Quran itu menjadi tidak sakral bagi umat Islam, dimulai dengan munculnya isu atau paham bahwa Al-Quran itu bukan suci, tapi dianggap suci. Nah, kita kembali ke pembahasan kita tadi. Menurut Samuel Jemre, Al-Quran yang disebut suci itu yang pertama, dia memiliki bahasa asli. Gak ada lagi di dunia ini yang punya bahasa asli kecuali Al-Quran. Yang kedua, yang disebut suci jika isinya tidak mengalami kontradiksi atau pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Dalam Al-Quran tidak akan kita temukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surat, 30 juz, 6666 ayat itu tidak ada kontradiksi sama sekali. Gak ada pertentangan, Pak, semua sesuai. Nah ini, inilah baru yang disebut kitab suci. Kita bahas gak Injil? Gak usah.
lagi panas. Kalau di Injil nanti Bapak temukan banyak kontradiksi. Makanya tidak semua orang Kristen itu setuju dengan Trinitas. Di Mesir itu ada satu kelompok Kristen namanya Kristen Koptik. Dia gak percaya Trinitas. Gak percaya. Maka sekarang itu orang Kristen itu ke gerejanya beda-beda. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Gak semuanya lagi Ahad. Sabtu, Jumat, nanti tiap hari ada yang ke gereja. Gawat kalau perbedaan di tengah-tengah mereka itu perbedaan prinsip, akidah, keyakinan. Kalau umat Islam perbedaannya itu hanya perbedaan pada masalah-masalah yang sifatnya ru'ya. Harus legowo kalau kata orang Jawa. Kita lanjut. Jadi yang kedua, tidak ada kontradiksi. Yang ketiga, kata mereka, yang disebut kitab suci itu ayat-ayatnya itu ilmiah dan alamiah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan juga sesuai dengan fitrah kehidupan. Itulah kitab suci. Kita uji mana yang sesuai dengan teks keilmuan, mana yang sesuai dengan teori keilmuan. Hanya Al-Quran. Yang lain clear bertabrakan dengan keilmuan. Maka dulu ketika masa kegelapan Eropa, itu banyak pendeta-pendeta yang dihukum mati, digantung. Karena menentang teori ilmu pengetahuan pada saat itu. Karena bertabrakan dengan kitab sucinya. Kalau Al-Quran tidak ada yang bertabrakan dengan kitab sucinya, maka Al-Quran itu justru mengarahkan kehidupan ini. Maka jangan sampai kita punya keyakinan bahwasanya Islam itu mengikuti zaman. Salah. Islam itu tidak pernah mengikuti zaman, tidak pernah ketinggalan zaman, tapi Islam itu mengarahkan zaman itu yang baik. Jadi bukan ketinggalan zaman, apalagi mengikuti perkembangan zaman. Islam itu dari zaman Nabi Muhammad sampai dunia ini kiamat, baku, gak ada Islam yang lain. Maka kalau ada yang mengatakan Islam berkemajuan, Islam progresif, Islam ini, gak ada. Nonsen semua itu. Islam itu tidak progresif, Islam itu tidak dinamis, Islam itu tidak berevolusi. Islam itu dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat ajarannya sama. Tuhan itu satu, Allah. Kalau dinamis nanti akan tercipta pemikiran-pemikiran yang baru. Gimana kalau kita buat dua Tuhan? Dia lebih enak tiga Tuhan lah, atau empat Tuhan. Gimana kalau kita modifikasi Isa itu jangan empat rokaat lah, kepanjangan. Kita ganti saja jadi dua rokaat. Subuh kan lebih banyak pahalanya. Subuh kita ganti jadi empat rokaat, Isanya jadi dua rokaat. Oh, enggak bisa. Tertolak. Karena sudah baku dari semenjak zaman Nabi sampai dunia ini kiamat. Jadi enggak ada istilah progresif, dinamis, evolutif dan sebagainya. Itu omong kosong. Itu zuhruf al-qawli gurural, kalimat-kalimat indah yang tujuannya untuk menipu daya. Islam rahmatan lil alamin itu juga bohong. Enggak ada ayat yang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, itu enggak ada. Yang ada Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, iya. Enggak ada Islam rahmatan lil alamin, karena konotasi Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang senantiasa menerima segala bentuk perbedaan, sekalipun perbedaan itu menyangkut akidah. Oh, enggak bisa. Enggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah perbedaan itu perbedaan yang prinsip garisnya jelas, lakum dinukum waliyadin. Oh, intoleran, masa bodoh, enggak urusan. Wah, itu garis keras, gak rusak, fundamental, radikal, masa bodoh. Jelas, lakum dinukum waliyadin. Syiah, sesat. Ahmadiyah, sesat. Katakan sesat. Jangan, oh itu kan hanya kelompok sebagian dari Syiah yang sesat. Undak semuanya sesat. Gak ada, Syiah sesat, selesai. Tegas, kalau sudah masalah prinsip, gak ada urusan.
Jadi enggak ada istilah Islam rahmatan lil alamin. Nanti kalau sedikit keras terhadap segala penyimpangan dalam agama, oh itu enggak toleran itu. Itu Islam garis keras. Berarti ada Islam garis lembut berarti. Nanti habis itu ada Islam garis penalti lagi. Enggak ada. Islam itu satu, enggak kenal keras, enggak kenal lembut. Kalau urusan agama, tegas. Kalau urusan hal-hal yang sifatnya duniawi, sosial, kemanusiaan, yakhtalitun walakin yatamayyazun. Prinsip beragama para salafus saleh yang pertama, yakhtalitun walakin yatamayyazun. Mereka siap berbaur dengan siapapun, tapi tidak akan pernah kehilangan identitas keislaman. Mau punya tetangga non-muslim, Hindu, kanan Buddha, belakang Kristen, depan Katolik, enggak ada urusan. Kita tetap berdiri sebagai seorang muslim. Bekerja sama dalam urusan duniawi, oke. Okay. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Tidak usah ngotot Bapak Ibu, kalau punya tetangga Buddha, ngajak dia ikut pengajian ke Al-Isa, enggak perlu. Dan dia juga tidak usah ngotot ngajak kita memperingati Waisak atau apapun namanya. Yang berbeda, biarkan berbeda. Yang sudah sama, tidak usah dibeda-bedakan. Yang sudah berbeda, tidak usah disama-samakan. Jadi clear, ada persamaan, ada dalam konteks kemanusiaan, keadilan, nasionalisme dan sebagainya. Tapi kalau sudah masalah yang berbeda, tidak usah coba untuk didialogkan, tidak usah. Jadi kita harus tegas Bapak Ibu sekalian, karena ini urusan akidah. Wala tamutunna illa wa antum. Cita-cita kita cuma satu itu Pak. Bukan mau jadi apa, bukan mendapat apa di dunia ini. Bisa wafat meninggal husnul khatimah, alhamdulillah. Mau punya rumah, mau punya mobil, enggak ada urusan. Yang penting bisa mengakhiri hidup ini husnul khatimah, istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Selesai. Mau apa yang diharapkan? Toh semuanya enggak ada yang mau dibawa ke dalam kubur. Sampai sekarang belum ada yang bawa mobil, bawa rumah ke dalam kuburnya. Apalagi di Jakarta mati aja susah, apalagi hidup. Mau nyari kuburan aja susah. Apalagi mau sampai bawa mobil dan sebagainya. Mau berapa besar ukuran kuburnya nanti. Mau nyari yang sederhana aja gak bisa. Jadi aku tolak itu. Gak ada yang mau dibawa mati. Yang mau kita bawa mati cuma iman kita. Dan juga Allah dan malaikatnya tidak nanya yang macam-macam kok. Gak ditanya. Dulu Bapak di dunia apa? Pangkatnya apa? Malaikat gak ada pertanyaan begitu. Yang ditanya Tuhanmu siapa, Nabimu siapa, kitabmu apa, kiblatmu kemana, saudaramu siapa. Gak ada pertanyaan dulu, di dunia punya mobil mereknya apa, berapa jumlahnya, istri berapa, gak ditanya. Kalau ditanya istri, bapak-bapak senyum-senyum. Bapak-bapak setuju ya poligami? Bapak-bapak setuju poligami? Setuju gak? Kalau ibu-ibu? Ibu-ibu setuju gak poligami? Bu setuju gak poligami? Nah, dulu-dulu tahun 80-an itu ada penyanyi Ari Wibowo, judul lagunya itu kalau masalah madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Kalau urusannya itu enggak masalah Pak, kita tinggal pilih. Sekarang sudah enggak jelas di mana madu, di mana racun. Ustaz sama dukun sekarang udah beda tipis. Iya. Mana yang ustad, mana yang dukun udah gak kelihatan. Kanjeng pribadi sorbannya tebal amat ya. Udah kayak kiai haji. Cuma yang aneh di Indonesia ini ada aja bahasa-bahasa yang gak ada padanannya ya. Kiai itu kalau dicari di bahasa Arab gak ada artinya Pak. Di Solo itu ada kiai tapi bukan manusia. Kebo malam. Islam. Ibu-ibu, kira-kira kalau sekarang dihadapkan kepada pilihan, pilih mana, di madu apa di racun kira-kira? Ibu pilih di mana? Di madu apa di racun? Jangan di madu. Hah? Jangan di madu. Dikasih madu. Dalam mati ibu-ibu dua-duanya racun. Atau minimal ada yang pendapat yang lebih radikal, madunya diracun. Ibu kalau ditanya setuju enggak poligami, jawabannya wajib setuju.
karena itu syariat, itu ada dalam Al-Quran. Ibu jangan seperti pengikut Musroniyah yang gak percaya sama Al-Quran. Ibu harus percaya ada dalam Al-Quran. Tapi kalau pertanyaannya, ibu mau gak dimadu? Nah, terserah ibu mau jawab apa, manusiawi. Tapi kalau masalah setuju, wajib setuju. Masalah ibu suka apa tidak, urusan belakangan. Beragama ini bukan masalah suka atau tidak, patuh atau tidak. Kalau suka atau tidak, banyak yang gak disukai hukum Allah dalam Al-Quran dan sunnah nabinya. Banyak yang gak sukai. Kita aja kalau ditanya jujur, banyak yang gak bisa kita kerjakan. Tapi bukan masalah suka atau tidak, bukan like or dislike di sini. Taat apa tidak? Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa aswa'na. Kok gak ajar-ajar nih, Pak? Ini gue ajar dari tadi. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi yang ketiga tidak ada kontradiksi, saya selesaikan satu lagi. Yang keempat, yang disebut dengan kitab suci itu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang dimaksud dengan dipertanggungjawabkan? Jika dibahas, kemudian dibincangkan, diteliti secara mendalam, dia tidak akan selesai. Begitulah Al-Quran. Semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin banyak yang kita tidak tahu tentang Al-Quran. Tapi kalau kitab-kitab yang lain, begitu dibahas sedikit saja, langsung mentok, gak bisa kemana-mana lagi. Mau pakai metodologi tafsir apapun, mentok. Makanya karena tidak laku metodologi tafsir Injilnya, dipakailah buat nafsirkan Al-Quran. Itulah yang disebut hermeneutika itu. Tafsir teks dan konteks. Jadi teks Al-Quran itu harus diangkat dalam konteks kekinian. Jadi dengan tafsir hermeneutika, daging babi itu sudah tidak mutlak haram lagi. Itu kata orang-orang yang akalnya tinggal seperempat. Kalau saya bilang teman-teman itu namanya Islam minimalis. Jadi ternyata bukan rumah aja yang minimalis. Islam ada juga yang minimalis. Islam pas-pasan. Sholat gak mau, ibadah gak mau, baca Quran gak mau, tapi pengennya masuk. Emang sampean punya kenalan orang dalam. Ibadah gak mau, tapi mau masuk surga. Gak nyambung. Gak ada yang punya kenalan orang dalam. Dia edan aja ketangkep. Mengaku untung aja ngaku Jibril. Kalau ngaku Ijroil, habis tetangganya. Baik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyimpulkan semua apa yang sudah kita bincangkan tadi di depan, kembali saya akan mengutip satu tulisan mereka yang fobia terhadap Islam atau yang tidak suka terhadap Islam. Kali ini tulisan seorang orientalis yang sampai hari ini kalimatnya ini dijadikan panduan bahkan bagi para misionaris. Masih orang yang sama tapi pada buku yang berbeda. Judul bukunya The Islamic Invention atau Islam yang ditelanjangi, itu judul bukunya. Penulisnya sama, Samuel Chamer. Apa yang dikatakan oleh dia ketika pada tahun 1964 waktu itu di hadapan ribuan misionaris di kota Yerusalem, apa yang dikatakan oleh Samuel itu, tugas Anda bukanlah memurtadkan umat Islam dari agamanya. Jadi persepsi kita tentang pemurtadan itu harus dirubah. Pemurtadan itu tidak hanya mengeluarkan umat Islam dari agamanya, tetapi tugas Anda, kata Samuel Chamer, adalah mempersiapkan generasi baru umat Islam yang justru membenci dan memusuhi agamanya. Jadi apa yang sudah mereka canangkan hari ini mulai mencapai titik terang. Jadi mereka tidak butuh umat Islam itu ganti agama.
Tapi yang mereka butuhkan tetaplah agama Anda Islam, tetapi pola pikir Anda itu sudah mengikuti pola pikir, pola hidup Anda sudah mengikuti pola hidup mereka. Maka dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan lan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millah, Allah tidak memakai kata din, bukan hatta tattabi'a dinahum, tidak, tetapi millatahum. Millah itu bukan hanya agama tetapi juga ideologi, pola hidup, pola pikir dan seterusnya. Jadi misi mereka itu Bapak Ibu sekalian, dan itu sudah mulai terbukti hari ini di mana banyak umat Islam yang justru memusuhi agamanya. Banyak umat Islam yang justru benci terhadap agamanya, alergi terhadap ajaran agamanya, alergi terhadap sunnah-sunnah nabinya. Banyak. Nanti kalau ada yang menutup aurat dengan pakai cadar dikata-katai ninja, yang pakai jenggot dibilang teroris, macam-macam. Ini istihza biddin betul, ini penghinaan terhadap syiar-syiar agama. Ini kalau para kata ulama, silahkan Bapak Ibu merujuk para ulama-ulama salafus soleh, Ibnu Arabi, seterusnya semuanya, Ibnu Zawzi dan seterusnya, itu semua mengatakan orang yang memperolok-olok Allah dan Rasulnya itu mutlak hukumnya murtad, kafir. Jadi jangan coba-coba memperolok-olok agama Allah ini, apalagi menistakan syiar-syiarnya. Masalah kita belum mampu menjalankan, jangan sampai kita menghina. Masalah ibu-ibu tidak mampu berpoligami, jangan sampai tidak setuju poligami. Kok poligami mulu ya, memang begitu masalahnya. Masalah bapak ibu belum punya jenggot, ibu-ibu enggak ya. Masalah bapak-bapak belum punya jenggot, jangan bilang jenggot itu dan jenggotan itu teroris. Jenggot itu sunnah Nabi. Masalah takdirnya bapak enggak punya jenggot, enggak ada urusan, memang udah takdirnya begitu. Tapi jangan memusuhi orang yang menjalankan itu, dan jangan itu dijadikan bahan perdebatan. Kalau tidak setuju cukup tidak setuju, apa kalau tidak mampu cukup tidak mampu, jangan sampai tidak setuju. Kadang-kadang kita umat Islam ini, kita juga yang buat agama kita ini jadi rusak, memang umat Islam itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita simpulkan dari tema kita, masihkah ada Islam dalam dada kita masing-masing? Kita merujuk tulisan sebuah ulama, Saleh bin Fauzan. Saleh Fauzan, beliau mengangkat tulisan dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Az-Zawzi, kemudian Syekh Al-Irad, itu tentang masalah mausu'atu ahlakir rasul. Bagaimana sebenarnya akhlak rasul ini dahulu dan para sahabat. Nah, sekarang kita angkat tiga hal saja prinsip beragamanya para sahabat-sahabat Rasulullah. Yang pertama, prinsip beragama para sahabat itu sebagaimana ditulis dalam kitab itu, dalam berislam ini Bapak Ibu sekalian, prinsipnya ambil Islam seluruhnya atau tinggalkan sama sekali. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Mau jadi muslim, muslimlah yang baik. Kalau mau jadi kafir, ya jadilah kafir yang baik. Tidak ada urusan. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kita yang butuh kepada Islam, maka dengan kita masuk ke dalam Islam kita jadi selamat. Jangan seakan-akan kita yang dibutuhkan oleh Islam dan kita yang dibutuhkan oleh Allah. Mau beriman silakan, mau tidak beriman silakan. Ambil Islam seluruhnya atau tinggalkan Islam itu sama sekali. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Jangan setengah-setengah. Yang enak setengah-setengah itu cuma satu, telur ayam kampung setengah matang. Kalau manusia setengah malaikat, setengah iblis, kasihan malaikat bingung. Isa dia lihat masih di Masjid Al-Ihsan. Jam 10 malam nongkrong di warung kopi. Malaikat geleng-geleng kepala ngelihat.
kira-kira. Jadi prinsip yang pertama, ambil Islam seluruhnya atau tinggalkan sama sekali. Akidatan, syariatan, wa akhlaqan. Akidahnya kuat, syariatnya mantap, akhlaknya indah. Itulah muslim yang kafah. Jadi bukan hanya akidahnya yang bagus, tapi syariatnya enggak bagus. Itu juga enggak bagus. Akidah syariat bagus, tapi akhlaknya juga enggak bagus. Ya, percuma juga. Hablum minallah itu baik, dan juga hablum minannas. Jadi salihun li nafsihi wa salihun li ghairihi. Baik buat dirinya dan juga baik buat orang lain. Kalau ibarat air, dalam ilmu fikih itu kan ada pembagian air, Pak. Ada air yang tahirun li nafsihi tapi tidak tahirun li ghairihi. Ada air yang bagus tetapi tidak bagus untuk dipakai bersuci, tapi halal, bagus. Contohnya kopi. Kopi itu boleh diminum, tapi enggak, jangan dipakai buat wudu, Pak. Apalagi mandi. Semutan sampean. Jadi manusia itu juga ada yang begitu, Pak. Baik buat dirinya, tapi buat orang lain enggak baik. Sholatnya luar biasa, qiyamul lail. Ini generasi-generasi Abdurrahman bin Muljam Khawarij. Ya kan Abdurrahman bin Muljam, Abu Lu'lu'ah itu bukan preman itu, Pak. Abu Lu'lu'ah itu bukan tatoan itu. Qa'imul lail wa sha'imun nahar itu. Yang malamnya senantiasa terjaga, siangnya berpuasa. Tetapi yang membunuh juga. Jadi akidah syariat baik, nanti buahnya ada pada akhlak. Semakin rajin ngaji, semakin istiqamah dalam ta'lim-ta'lim yang baik seperti ini, semakin mudah tersenyum, semakin baik kepada sesama. Bukan semakin rajin ngaji, semakin masam muka kita, itu enggak boleh. Ketemu di masjid aja udah. Jangan. Semua saudara-saudara kita ini yang seiman, seislam, seakidah, itu bukan musuh kita. Rangkul. Harus dirangkul, harus diingatkan. Jangan memposisikan diri berseberangan. Kalau sudah mereka antipati, ketika kita ajak, dia akan menolak. Akhlaknya Rasulullah tidak demikian, akhlaknya Salafus Salih juga tidak demikian. Semakin mantap keilmuan, semakin rajin ke majelis ilmu, semakin enak dipandang mata. Tasurun nazirin. Jadi orang kalau melihat mukanya itu enak, lembut. Yang kedua, prinsip yang kedua, ditulis di dalam kitab itu, ridon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tudrak. Membuat manusia suka kepada kita dalam hidup ini, itu satu hal yang mustahil. Yang terpenting, bagaimana Allah suka dan ridho kepada kita dalam hidup ini. Jadi urusan kita yang utama kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena memang dalam Al-Quran Allah sebut Al-An'am 112 tadi, setiap nabi itu pasti punya musuh, termasuk juga orang-orang beriman. Tapi itu semuanya tidak penting. Apapun kata orang, selama kita istiqomah di jalan kebaikan, itu benar menurut Allah dan Rasulnya jalan. So must go on. Gak ada urusan dengan orang-orang yang menggonggong di sekitarnya. Harus punya prinsip, Pak. Nah, kadang-kadang kita umat Islam ini dibelenggu oleh ajaran-ajaran Islam yang justru salah kita tempatkan. Nah, ibu-ibu kalau bawa tas kemana-mana, isinya jangan lagi kosmetik terus, isinya Al-Quran mukena. Dimanapun ibu antri, dimanapun kita antri baca Al-Quran, nanti dibilang riya ustaz, gak ada urusan. Kalau dilihat kita baca Al-Quran di tempat umum, belagu tuh. Lebih baik belagu baca Al-Quran daripada belagu enggak baca Al-Quran. Enggak ada urusan yang begitu-gituan. Kita kadang-kadang dibelenggu, nanti dibilang riya, nanti dibilang ini, dibilang ini, dibilang ini. Itu kan kata orang, bukan kata Allah. Kita mau dengerin kata Allah apa kata orang? Kita nyari penilaian orang apa penilaian Allah?
Kita nyari penilaian Allah, bukan penilaian orang. Nah ini keberanian kita umat Islam untuk mempraktekkan, mengamalkan. Syahidu bi annani muslim. Banggalah anda dengan anda menjadi seorang muslim. Ini kadang-kadang kita mau pakai peci aja naik angkot itu udah grogi duluan. Kampongin pecinya. Orang non-muslim kalau pakai kalung, salib, gak pernah dimasukin dalam bajunya, dikeluarin. Bangga dia. Bawa Alkitab itu kalau bapak lihat ke gereja ditenteng dengan terhormat. Kita bawa Al-Quran, tenteng-tenteng mau juga. Gak mau kelihatan. Ibadah nyempil. Kita kok berbuat baik takut. Orang yang berbuat jahat aja gak ada yang takut, Pak. Kenapa kita kalah? Kita berbuat baik merasa gak enak. Yang berbuat jahat aja enak-enak aja. Ibu nutup aurat kenapa risih? Yang gak nutup aurat aja gak merasa risih. Kenapa kita kalah dengan kebatilan? Dia aja yang nutup, enggak nutup auratnya itu risih. Makanya heran orang sekarang itu. Kata Ustadz Padilan orang Papua itu. Ketinggalan orang Jakarta sama Papua. Orang Papua dulu buka aurat itu pakai koteka. Sekarang mulai menutup aurat. Orang Jakarta tadinya nutup aurat tapi mulai pakai koteka sekarang. Dan luar biasa masyarakat sekarang, ukuran kemodernan itu kalau berani buka aurat. Jadi kalau sudah pakai baju yang you can see, pakai rok pendek, wah, orang kota, orang modern. Wah, kalau memang buka-bukaan itu ukuran orang kota dan modern, dia kalah sama yang di Ragunan sana. Yang di Ragunan sana gak pernah pakai baju, gak pernah pakai celana. Telanjang dari dulu telanjang itu yang di Ragunan, gak ada yang dipakein baju. Jadi kalau ada orang yang tidak menutup aurat dikatakan modern, itu modern versi Ragunan. Berarti mazhabnya Ragunaniyah namanya. Kalau tadi Nusroniyah itu Ragunaniyah. Jadi orang modern itu wanita yang baik itu yang menutup aurat, itu yang mahal. Ibu kalau nanti pulang dari masjid ini nemu durian di jalanan cuma isinya tok mau. Gak bakal mau, harus ada kulitnya bulat. Kalau ada kulitnya bulat dikasih orang enak. Kalau kulitnya apa, isinya doang ya gak enak. Yang enak itu yang tertutup itu. Yang indah itu yang menutup keindahannya. Bukan yang dijual. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pusing dengan mencari ridho manusia. Gak usah pusing. Bapak mau ngaji kesini aja tadi ada yang gak suka. Bapak mau ngaji kemana? Ke Al-Ihsan. Al-Ihsan itu masjidnya orang ini tuh. Macam-macam komentarnya. Udah kenyang Bapak Ibu yang begitu. Tidak usah didengarin. Dan kalau udah capek juga diam sendiri. Kuat dengarkan, gak kuat tinggalkan. Kalau gak pakai rumusnya Adam Malik gitu. Mantan Wapres. Kalau gak bisa dibina, binasain aja sekalian. Prinsip kita kan sederhana, Pak. Kalau mereka saja yang menentang agama Allah ini berani, kenapa kita yang istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya gak berani? Kenapa? Harus seperti Tariq bin Ziyad dong, Pak. Tariq bin Ziyad itu panglima yang menaklukkan dataran Andalusia. Begitu pasukannya nyebrang lautan, beliau balik ke belakang. Ngapain? Dibakar semua kapal pasukannya itu. Begitu selesai dibakar, beliau naik ke atas selat yang disebut dengan Jabal Tariq, selat Gibraltar. Beliau berdiri tegak, ngomong depan pasukannya, ayyuhan nas, aynal mafar, wahai semua pasukanku, anda sekarang mau ke mana? Al-bahru wara'ukum wal aduwu amamakum, musuh di hadapan anda, lautan di belakang anda, sama-sama matinya. Anda mundur ke belakang, mati, tapi mati konyol, tenggelam di lautan. Anda maju ke depan, mati, tapi mati syahid. Pilih mana? Sama-sama mati. Ayo. Pilih mana, Pak? Repot. Nanti aja pilihnya. Tapi itulah prinsip hidup kita. Kalau mereka saja yang melawan Allah, melawan Nabi-Nya, menista Allah dan menista Nabi-Nya berani terang-terangan. Kenapa kita enggak berani terang-terangan? Amalkan sunnah itu, amalkan ajaran agama, praktekkan dalam kehidupan. Kenapa? Saya RT tapi saya muslim. Saya RW tapi saya muslim. Saya lurah tapi saya muslim. Jangan dibalik, saya muslim tapi kan saya RT, Pak. Ah, enggak penting. Saya muslim tapi kan saya RW. RW-nya enggak ditanya sama malaikat nanti.
Jadi prinsipnya harus tegas. Ridon nas ghayatun la tutrak, tudrak wa ridullah ghayatun la tutrak. Para sahabat Rasulullah bisa menjadi manusia-manusia yang mulia karena prinsip mereka bukan untuk manusia tetapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khianati sumpah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi lillahi rabbi, bukan lillahi lobi. Ya, jangan dirubah. Jadi imamnya, imam mazhabnya cukup 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Jangan ditambah yang kelima, imam al-amlobi, imam al-jaibi, imam an-nusroniyah. Kalau gaya-gaya beliau seperti itu, ya sebut beliau lah, menghormati. Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan pernah benci kepada orang, tapi bencilah kepada kelakuannya. Kita enggak benci sama orang kafir, kita benci sama kekafirannya. Dia itu kita enggak benci. Kalau ketemu ya disayang. Kalau ketabrak di depan alisan besok kelihatannya keserempet, kalau lewat sini ya ditolong apa-apa. Tolong cuma pura-pura dilepasin pas diangkat. Kira-kira. Yang kita benci adalah kelakuannya, bukan orang. Yang orang-orang seperti beliau itu Nusron ya namanya. Dia itu namanya bukan Nusron Wahid loh Pak. Nusron Purnomo ya. Dia ngambil Wahid-Wahid aja biar dianggap pengikutnya. Itu orang-orang yang akidahnya sudah tergadai. Itu kalau menurut Al-Quran, menurut pendapat Salafus Soleh, bukan kata saya, kata Al-Quran, kata hadis Nabi, kata para ulama-ulama Salafus Soleh, itu sudah masuk kategori murtad gitu Pak. Karena sudah istihza biddin itu, al-istihza itu. Istihza biddin itu semua ulama sepakat hukumnya kafir, murtad. Menghina syiar agama, menghina ajaran Islam, menghina Allah dan Rasulnya, kafir mutlak, murtad. Silahkan dibaca semuanya kitab-kitab ulama itu. Kalau nanti saya salah, telepon saya Pak. Tapi itu fakta, gak ada. Berarti udah selesai urusannya dia itu. Kalau nanti dia kembali kepada Allah, udah sampai waktunya, gak boleh disolatkan. Bungkus pakai kerdus, buang ke laut. Loh, orang kafir gak boleh disolatkan. Gak boleh. Doanya gimana? Bingung doanya, malaikat juga bingung nanti. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, tapi kita tidak, lagi-lagi jangan pernah membenci orang. Yang kita benci adalah kelakuannya, perbuatannya yang kita tidak suka. Manusia itu bagaimanapun siapapun dia, itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita membenci ciptaan Allah, maka sama saja kita benci kepada Allah. Kelakuannya itu yang kita enggak suka. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian, nah, prinsip beragama kita jangan sampai lepas. Memang sampai nanti terus memang akan para pakar, para ulama dari dulu sudah memprediksi memang ke depan itu tantangan kita itu akan semakin berat, karena ini memang fasenya mulkan abdan itu ya begini. Nah, nanti baru ada perubahan lagi generasi selanjutnya. Tapi insya Allah justru keutamaan akan kita dapatkan di saat kita istiqomah di tengah berbagai macam ujian dan cobaan. Kenapa tahajud, sholat malam itu pahalanya besar? Karena memang tantangannya berat dan luar biasa. Semakin berat tantangan kita dalam beragama, semakin besar pahala yang Allah siapkan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Silakan, satu atau dua orang. Silakan, ada pertanyaan? Ada sedikit persamaan saya lihat Ustaz, seorang aktivis gereja, katakanlah dia penginjil, manakala dia menuntut ilmu agamanya semakin tinggi, dia jauh dari agamanya. Beberapa
contoh bisa kita temukanlah di Indonesia ini juga, di luar juga, mereka akhirnya malah meninggalkan agamanya masuk Islam. Ada kesamaan juga dengan beberapa pemikir Islam, mereka menempuh pendidikan tinggi, bahkan ada yang sampai doktor ya, profesor, dan dia juga cenderung meninggalkan agamanya juga dengan pemikiran-pemikiran dia. Banyak yang kita kenal sekarang jil dan segala macam. Sebelumnya kita mengenal ada istilah tentang Quran itu, apakah Quran itu makhluk atau bukan. Barusan dari Ustaz kami juga mendengar ada pertanyaan baru lagi, apakah Quran itu kitab suci atau dianggap suci, disucikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menurut iman kami itu membuang-buang energi Ustaz, dan tidak perlu itu. Dan itu adalah untuk mendangkalkan akidah sesungguhnya pertanyaan seperti itu. Bahkan Quran ini kan diturunkan Allah itu bukan untuk kita tanya-tanya yang seperti itu sesungguhnya. Quran ini diturunkan untuk pelajari, ditadaburi, kemudian jadi pedoman hidup kita supaya kita masuk surga Allah nanti. Tapi semakin tinggi pendidikan orang ulama, yaitu muncullah pertanyaan macam-macam. Kadang-kadang mereka masuk di ijmi, ikatan cendekiawan muslim akhirnya. Nah, pendapat kami Ustaz, untuk apa pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh lah katakan seperti itu, yang akhirnya membuat pemikiran kita terpecah belah di bawah ini Ustaz. Ini opini, itu bukan pertanyaan Ustaz. Mohon dikomentari Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi memang Bapak Ibu, tantangan kita itu sekarang sudah berbeda dibanding yang lalu. Kalau dulu iblis itu, setan itu masih konvensional. Dia masih melarang, menggoda umat Islam untuk tidak sholat. Itu namanya setan konvensional. Sekarang sudah menjadi setan, apa itu? Sudah serba digital. Jadi sudah modern setannya. Setannya sekarang tidak menghalangi umat Islam sholat, tetapi justru menyuruh umat Islam sholat. Setan luar biasa itu. Ada dalam Al-Quran, ketika iblis menggoda Adam dan Hawa, apakah iblis memunculkan dirinya seorang sosok yang tidak bersahabat? Salah. Apa dia katakan? Inni lakuma minan nasihin. Saya ini sahabat akrabmu Adam dan Hawa. Begitulah setan itu yang terjadi sekarang. Jadi cara pendekatan setannya sudah berbeda. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebahagian ulama menafsirkan kata-kata an salatihim sahun tidak hanya gagal ketika pelaksanaan sholatnya semata, tetapi kegagalannya menerjemahkan sholat itu dalam kehidupannya. Nah, sekarang itu umat Islam itu banyak yang rajin beribadah, hablum minallahnya baik, ibadah-ibadah mahdahnya baik, tetapi tidak teraktualisasi nilai-nilai ibadah itu dalam kehidupan. Inilah yang Allah singgung dalam Al-Fatihah pada kalimat al-maghdub sama ad-dallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan diikuti orang al-maghdub itu. Al-maghdub itu Yahudi, ad-dallin itu Nasrani. Yahudi itu karakternya tahu tapi enggak mau. Tapi kalau Nasrani sebaliknya, mau tapi tidak tahu. Umat Islam juga banyak terjangkit virus yang dua ini. Banyak yang tahu tapi tidak mau. Banyak yang paham agamanya, mengerti betul agamanya, tetapi justru menyerang agamanya. Sebaliknya banyak umat Islam yang mau mengerjakan perintah agamanya, sholat rajin, baca yasin rajin, tapi tidak kunjung paham apa maknanya dibalik itu semua. Yasin isinya 80% adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi justru dibacakan untuk orang yang mau mati. Ini otokritik terhadap kita umat Islam. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap agama Anda? Karena tantangannya sudah berbeda. Nah, kenapa kita mengkaji yang demikian ini? Karena tujuan kita adalah anak cucu kita yang akan datang, Pak. Insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian, saya husnuzon, husnul khatimah insya Allah. Gak bakal laku isu-isu yang begituan itu sama Bapak Ibu, udah gak laku. Mau Nusron Wahid ceramah di TV sampai 24 jam gak bakal terpengaruh insya Allah. Kalau Bapak Ibu, bagaimana dengan anak cucu kita yang akan kita tinggalkan sekembalinya kita ke Sukabumi atau Balikpapan kelak? Gak ada jaminan, Pak. Karena tantangannya sudah berbeda.
tantangannya sudah halus. Mainnya iblis itu sudah halus, bisikannya sudah mulai halus. Inilah yang disinyalir oleh Rasulullah dalam hadis beliau, banyak masjid tapi kosong. Kosong, enggak ada jamaahnya. Berapa banyak masjid hari ini yang melakukan kegiatan yang sama dengan apa yang ada di Al-Ihsan? Kita tanya, berapa? Datanya Kementerian Agama, 1.236 buah masjid di Indonesia ini yang berfungsi maksimal itu cuma 20%, Pak. 80%-nya itu ada yang tutup bukanya sekali seminggu, hari Jumat besok. Jam 9 Jumat buka, tutup jam 2. Bapak tanya, kapan lagi Mas buka? Minggu depan. Apanya? Fakta itu, Pak. Masjid yang jadi tempat wisata, ya ada. Begitu azan masih pada jalan-jalan, semua gak ada yang sholat. Ada. Ini fakta. Nah ini, inilah. Ini baru 2016 ini. Belum 2020, 2030, 2040. Tantangannya lebih luar biasa. Jadi betul apa yang beliau sampaikan tadi, insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan terpengaruh. Karena memang dari dulu sudah dididikkan oleh orang tua kita bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Bahkan dulu orang tua kita marah kalau meletakkan Al-Quran kita sembarangan, ya. Itu didikannya dulu. Nah, orang tua sekarang dia malah gak tahu itu Quran apa bukan. Tuh, ada loh, Bu. Kan saya sudah sampaikan di sini. Ada di pengajian. Saya tanya ibu-ibu. Ibu udah bisa baca Quran? Belum, Pak Ustaz. Tapi Yasin saya hafal. Luar biasa. Saya mulai curiga kenapa jawabannya begini. Saya tanya lagi. Yasin itu Quran bukan, Bu? Oh, bukan, Pak Ustaz. Loh, kok bisa? Ternyata beliau itu biasa baca Yasin itu dari buku-buku Yasin itu. Yang ada cover boy-nya itu di depan. Ya, kan ada fotonya di depan. Cover itu sampul, boy itu kan laki-laki. Ya saya kan ada fotonya, ada cover grill-nya juga ada. Kemarin tetangga saya cucunya nanya sama mbahnya, "Mbah, sampean enggak pengen jadi cover boy toh, Mbah?" Kaper boy apa toleh kata mbak, kaper boy surat Yasin, Pak, komplang sama mbak. Cucu kurang ajar, doain saya mati ya. Pasti yang udah kepasang fotonya di situ sudah wassalam. Gak ada orang yang hidup pasang fotonya di surat Yasin kan. Ternyata ibu itu biasa baca Yasin dari situ. Saya berpikir kalau nanti ada yang lebih kreatif lagi mindahin Al-Muluk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman satu-satu bukunya khusus sampai Al-Baqarah, habis Quran itu, Pak. Gak ada lagi Quran yang bentuk mushaf 30 juz sudah dipretelin satu-satu. Sampai sedemikian parahnya pemahaman masyarakat kita. Wah, itu bisa-bisanya Pak Ustadz aja ngelucu. Enggak, fakta itu. Fakta, Pak. Ketika Gunung Merapi meletus, kita jadi relawan ke sana. Di Releng Merapi itu, yang arah ke Tep itu, kalau ada yang dari Magelang. Itu ada ibu-ibu usia 89 tahun, hampir 90 tahun. Tidak bisa baca Bismillah, ada, Pak? Ada. Ada yang ini beliau. Beliau pasti paham di Ponorogo itu ada daerah yang namanya Soko. Saya sudah sampaikan di sini. Ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Ketika komat dia kabur semuanya itu jamaahnya jadi sholat subuh. Karena komatnya terlalu pasih. Dia ngejekin orang yang mau sholat dibilangin kodok. Kodok mati sholat, kodok mati sholat, kodok mati sholat. Kolaknya terlalu kenceng. Harusnya kan kodok mati sholat, kodok mati sholat. Dia kolaknya mantep. Kodok mati sholat. Itu fakta yang kita jadikan hiburan sebenarnya, tapi kita harus ngambil pelajarannya. Tapi benar kata beliau tadi. Ada lagi, Pak? Habis ini waktunya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Dulu memang paling enak waktu sekolah ya, Pak. Walaupun pelajarannya susah matematika, tapi kalau sudah bel bunyi kelar semua urusan. Langsung kabur pulang rumah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Ihsan, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah insyaallah.
Mudah-mudahan anak cucu Bapak Ibu sekalian, semua keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.